dan itu lebih akuan daripada kita orang terlalu generasi-generasi sebelumnya, ya'u, keluarga uhaj sama lain, keluarga raja. Jadi sebenarnya raja istilah atau definisi kata raja itu tidak ada penyebutan kata raja. Dibinasa, Tonaas, bukan raja. Salah satu wilayah kekuasaan dipimpin oleh salah satu Tonaas. Karena Tonaas itu mempunyai kekuatan kelebihan dari dari masyarakat pada umumnya. Tonaas itulah yang diambil hukum. Sama dengan talaut yang namanya Ratu Tam. Beda dengan raja. Bentukan kolonial. Jadi raja atau king, di mana-mana di seluruh dunia king itu punya tentara. Salah satu contoh. Punya wilayah taklukan. Punya sejarah perang. Punya senjata. Punya hukum. Dan punya masyarakat serta punya wilayah. Dan itu sampai sekarang dikatakan sebuah negara. Nah, mari tolong pahami. Ini yang saya akan bawa ke generasi dan singgawi sekalian yang ada di mana saja berada. Bahwa kita orang Talaut terkadang mengakui bahwa Yahud keturunan raja. Ya. Yang perlu kita garis bawahi di sini, yang boleh bilang raja adalah keluarga Tamabib. Karena dia adalah memang raja bentukan. Terlepas dari apakah dia penjilat atau apakah dia Basio ke Belanda supaya diangkat jadi raja, tetapi secara nasional dan diakui dan tercatat di Belanda bahwa raja pertama di Talaut adalah Julius Sabir Tamabib dan terakhir. Ya, kerajaan Talaut cuma berumur 6 tahun. Karena kemudian sudah dinasionalisasikan. Potong cerita, apakah kerajaan Arangka itu tidak didefinisikan sebagai sebuah kerajaan? Padahal dia punya kekuatan militer di sana kalau untuk bersejarah, karena ada panglimanya di sana. Oke. Okay. Ada wilayah kekuasaan, artinya infrastruktur ada. Tapi kan itu kan terjadi tahun 800-an. Ya, jadi begini. Ya, tahun 800-an kalau dibanding dengan jauh sebelum Tamabibi ditunjuk dan dibentuk oleh Belanda. Jadi itu juga didukung oleh artefak-artefak yang berada di sana. Oke. Okay. Jadi begini, istilah raja itu kan ada artinya begini. Itu sesuai dengan pengakuan dan cara orang mengenalnya. Jadi dia bukan dikatakan pada zaman itu bukan dikatakan raja laranya. Datu laranya. Sehingga tidak mengenal raja. Di Ternate juga tidak mengenal raja, tapi sultan. Datu itu di definisi yang seharusnya itu seperti Tonaas. Ratu Tampa. Datuan. Ya toh? Yang diagungkan, yang dipertuan agung. Ya. Jadi sekali lagi yang kita katakan raja itu bukan bahasa Talaut. Kita mau tanya penghuni, batu bahasa Talaut apa? Watu. Jadi sesuatu nama yang bukan berasal dari Talaut bisa di sama itu orang-orang Indonesia. Orang bahasa berkembang dari adopsi bahasa Belanda, Inggris, Portugis, orang Talaut saja. Itu strak, itu bahasa apa? Bahasa Belanda. Forok bahasa apa? Bahasa Belanda. Kadera bahasa apa? Jadi begitu bahwa penamaan atau istilah itu dia akan berkembang seiring dengan perkembangan masa. Orang sekarang sudah tidak mengenal di Mugu, sehingga orang mendefinisikan yang sejajar dengan datu dan sejajar dengan ratu tamu adalah raja. Sehingga orang mendefinisikan itu adalah raja-raja. Tetapi penyebutan yang sebenarnya orang dalam menulis sebuah itu bukan raja. Janganlah seakan-akan raja itu adopsi etimologinya, istilah etimologi. Adopsi istilah yang orang pakai menggantikan penamaan kampung Pulau Kebaruan yang ada mirip di karena dari Kalakelang. Ya. Karena dari Kalakelang dia dari Miangas sana dan Nusa. Jadi begini, oke. Okay. Setelah itu ada Dodu dan ada Ratu Tampa. Ya. Cewek Sangihe dan dikirim ke